bawah. Cuman ini apa ya? Agak kedorong gitu rasanya, guys. Aku kok ngeri ya. Malah nggak bisa berenang lagi. Ini kalau berani sih teman-teman aku lewat terowongan sana nyampe di pemandian di kolam sana, guys. Aku nggak berani ah. Aku di sini aja. Dan aku lihat di sini juga kolamnya lebih kecil, lebih sempit ketimbang yang di sana. Kedalamannya hampir sama. Jadi semakin ke sana itu ke terowongannya di sana itu semakin dalam, guys. Jadi aku nyari aman titiknya di sini aja. Biar aman, aku biar dapat ngerasain berendam di pemandian ini. Aku nggak berani berenang di sini, ah takut. Ya, jadi. Dah, coba yang di sana yuk, biar bisa berenang ya. Jadi guys, untuk kalian yang bawa apa ya, yang ajak keluarga, anak-anak gitu, mending kalian pilih spot yang pertama deh. Di sini lebih rawan, lebih dalam juga. Bukan lebih dalam, tapi kayak didorong-dorong gitu. Udah ah, kita coba yang di sana ya. Yang penting aku nggak kepo lagi, bisa ngerasain. Kok rasanya sekarang lebih dalam ya? Dulu nggak sampai segini deh. Mungkin karena musim hujan nih, guys. Dulu cuma segini loh. Ngeri gue. Mbak, latihan renang. Takut, takut. Kacamataku. Afraid, takut guys. Soalnya nggak bisa renang juga, nggak ada temen ya. Pegangin dong kakiku. Natal tahun baru udah deket nih. Yang bosan main ke pantai, kalian bisa sekali-kali nikmati view sungai, pemandian air jernih. Di daerah Karangasem banyak banget ada, guys. Nanti kalian tinggal cek aja mau gimana. Kalian lihat aja video-video aku sebelumnya, banyak banget ada sungai dengan air yang jernih, guys. Tinggal dipilih, lokasi udah ada juga di description. Guys, seru banget berenang di sini, belajar berenang. Tapi aku rasa ya airnya itu sekarang lebih dalam loh, guys. Gini sampai leher aku, dulu cuma segini loh. Tapi seru banget. Dan di sini juga banyak ikan. Kobok airnya, jadi mereka kabur, guys. Oke, guys. Thank you yang udah nemenin aku di sini ya. Soalnya sekarang tuh lihat tuh di atas hujan. Aku takut kehujanan di sini. Dan sekarang aku mau balik. Jadi buat kalian yang mau mampir ke pemandian Daud Dalam ini, kalian bisa cek nanti di deskripsi ya. Aku tambahin lokasi di sana, di Gmap juga udah ada. Jadi tempat ini bisa menjadi pilihan yang tepat buat kalian menghabiskan waktu liburan Natal dan tahun baru kalian. Oke? Okay?